Kepolisian Sektor Sembalun bersama dengan Satuan Tugas Kecamatan menggelar operasi penyekatan di objek wisata Pusuk Sembalun. Operasi penyekatan ini dilaksanakan sampai hari Minggu besok dengan sasaran pengendara yang bertujuan ke Sembalun untuk berwisata. Hal tersebut disampaikan General Manager ASDP Pelabuhan Kayangan Lutfi Pratama saat dihubungi via pesan singkat. Dijelaskan Lutfi bahwa fasilitas tes genos masih dalam persiapan. Untuk sementara penumpang yang menyeberang menuju Pulau Sumbawa atau sebaliknya masih tetap diperbolehkan menyeberang meskipun tanpa melalui proses tes genos. Namun penumpang tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Meskipun tidak ada fasilitas tes genos, namun pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui gugus tugas tetap melakukan screening terhadap pelaku perjalanan yang menyeberang ataupun yang masuk ke wilayah Lombok Timur. Screening dilakukan dengan menggunakan rapid test dan cara acak atau sampling di depan pintu masuk pelabuhan. Pada rapid test di hari pertama ini sebanyak 50 orang pelaku perjalanan yang dilakukan rapid dan kesemuanya dinyatakan negatif. Kita melakukan sampling, teman-teman sudah melakukan sampling, artinya ada upaya untuk melakukan random. Siapa tahu ada yang di pelaku perjalanan itu yang mengalami gejala seperti itu, kita bisa tangkap dengan cepat. Nah, itu tujuannya. Dan mudah-mudahan sejauh ini pantauan belum ada laporan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan teman-teman belum ada yang dilaporkan positif. Sejak kapan lakukan sampling itu? Pagi-pagi kita coba melakukan sampling. Itu langsung ada keluar hasil samplingnya? Iya, karena itu kan rapid antigen, cepat dalam tempo 20-30 menit sudah kita ketahui hasilnya. Saya memang belum mendapatkan laporan ada yang positif. Lebih lanjut, Patuh Rahman mengatakan screening rapid test yang dilakukan secara acak ini akan dilakukan setiap hari di pintu masuk pelabuhan Kayangan. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur.